Bangkak Culture Wave 2018 kembali digelar oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang bertujuan untuk memperkenalkan kebudayaan dan pariwisata di Provinsi Bangka Belitung kepada dunia. Festival ini akan berlangsung selama sepekan dan menampilkan beragam seni kebudayaan yang ada di Bangka Belitung. Dalam festival ini, panitia turut mengundang kelompok kesenian dari mancanegara untuk tampil di bibir pantai Tongaci. Diharapkan dengan digelarnya festival ini dapat lebih memperkenalkan kebudayaan Bangka Belitung ke dunia luar. Dengan kalender-kalender seperti ini, ke depan Pak Iqbal mungkin akan lebih banyak yang kita bisa kerjasamakan, kita arrange bersama, supaya makin hari makin dikenal kebudayaan, kepariwisataan Indonesia melalui tampilan-tampilan yang juga ada dari negeri Serumpun Sebalai, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bumi Laskar Pelangi ini. Festival Culture Wave 2018 ini akan digelar secara reguler dengan mengusung tema berbeda setiap harinya selama satu minggu. Selain disuguhi berbagai kesenian, wisatawan yang hadir dalam festival ini akan mendapatkan kesempatan melepas penyu ke bibir pantai. Dari Kabupaten Bangka Bangka Belitung, Endang Kurniawan, iNews melaporkan.